ada warga dari api. Jadi para pemuda di Cikentrongan itu membuat olahan tahu dinamakan tahu provinsi. Kita akan berbelok ke kanan memasuki jalan Sultan Syarif atau lebih dikenal dengan daerah Sukamulya. Di mana dari daerah Sukamulya tersebut kita bisa melihat tempat persawahan yang dimiliki oleh Balai Penelitian Padi yang ada di Kabupaten Kudus, menghasilkan bibit-bibit padi unggulan menanti kurang lebih 5.000 hektar. Ini yang termasuk di jalan Sultan Syarif. Pada saat dia berada di dalam, tidak di pinggir jalan, wanita itu butuh perlindungan atau perlu dilindungi. Ya, karena saya beberapa keturunan dari raja-raja di Pasir Batu. Ya, ini dia di Pasir Batu dari Tanpa Tumpuan. Perkembangan kita juga di depan kita melewati Balong Ki Gugur atau lebih dikenal di luar dengan menjadi nama kolam ikan dewa. Jadi sekarang ini sudah ditetapi pula dengan terapi ikan yang ada di kolam Ki Gugur ini, baik yang ada di kolam Ki Gugur, Cibuna, Linggarjati, walaupun balon dalam dan ikannya sama dan tidak bisa dikonsumsi. Menurut penelitian yang sudah pernah dilakukan, ikan tersebut memang memiliki racun sejenis sianida yang mana bila dikonsumsi bisa menimbulkan halusinasi, alergi kulit berkepanjangan, dan lebih jauhnya mungkin menimbulkan kematian. Jadi tidak hanya karena disebut ikan dewanya saja, dan kalau menurut cerita mitologis juga ikan dewa tersebut merupakan pasukan dari kerajaan Sangadipati Kuningan yang memang disengaja disimpan di Kuningan untuk menjaga kota Kuningan tentunya. Selanjutnya kita berada di daerah Cipari atau memasuki jalan Sang Adipati Kuningan. Juga Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, salah satu pemerintah dari daerah Cipari ini ayat digoyang mah dijungi situs kebakala Cipari. Waktu yang kami berikan 15 menit akan memberikan tanda telolet dari diskon ini sebagai akhir kunjungan di sore hari nantinya.